ratusan warga Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi terpaksa dilarikan ke puskesmas setempat. Mereka diduga mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi makanan acara maulid. 42 orang diantaranya terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Kartika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sedikitnya 125 warga desa Cisarua dan desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi harus mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Nagrak. Mereka mengeluh mual, pusing, dan diare usai mengkonsumsi makanan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Kampung Baru Jagong, desa Cisarua. Mereka kini dirawat di puskesmas karena kondisinya masih lemas. Dalam peristiwa tersebut, 44 orang terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Sekarwangi dan satu orang ke Rumah Sakit Kartika untuk mendapatkan perawatan intensif karena kondisinya semakin melemah. Salah seorang korban mengaku setelah mengkonsumsi telur, mie, dan nasi dari acara tersebut, anaknya merasakan gejala pusing, muntah-muntah, dan diare. Sekarang mulas masih buang air juga. Buang air. Nah, ibu pusingnya udah enggak. Dari hari apa, Bu? Ibu malam ini. Malam ini nah, sudah di sini. Kesininya pas jam 7 malam. Jam 7. Senin. Sementara itu, Kepala Puskesmas Nagrak Yuyun Wahyuni mengungkapkan sebanyak 22 warga masih menjalani perawatan medis di puskesmas dan 45 orang terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Kartika dan Sekarwangi Cibadak untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kondisi khusus sampai dengan saat ini terdata, yang ada datanya di Puskesmas Nagrak itu seluruhnya adalah 125 kasus dan sudah dirujuk sebanyak 45 kasus, satu ke Rumah Sakit Kartika, yang 44-nya ke Rumah Sakit Sukabumi. Kemudian yang stay di sini sebanyak 22 sampai saat ini. Nah, dari yang dirujuk itu memang ada yang kondisinya seperti ini? Iya, yang dirujuk itu kemarin itu pertama adalah pertimbangannya yang dengan komplikasi. Yang dua orang itu ada komplikasi, yang kemarin awal kan dua ya, sudah dirujuk. Yang satu itu memang sudah mempunyai keluhan sakit tulang, ya memang ada penyakit tertentu. Kemudian yang satu lagi ada penyakit tambahan pneumonia atau penyakit pernapasan. Pihak puskesmas telah mengambil contoh makanan yang disantap oleh warga untuk diperiksa di laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Budi Setiawan, Bandung TV.